Sekarang teman-teman, saya nak mereview untuk memasak daun ubi. Daun ubi campur buah ubi nanti. Daun dia campur buah ubi. Sekarang saya kasih lumatkan dulu macam ini. Ini daun ubi yang jenis panjang. Baru saya ambil dari kebun tadi. Nah, ini teman, ini buah ubi yang saya ambil dari kebun tadi. Okay guys, ini buah ubi, ini daun ubi, saya potong dari macam. Pakai bawang putih saja. Okay guys, saya sudah simpan minyak tadi, kuali. Minyak dalam kuali ini guys, ini minyak kulit ayam. Kulit ayam yang gemuk-gemuk itu dijadikan minyak. Ini saya ambil minyak. Okay guys, sudah. Masukkan bawang, ini minyak lemak ayam. Minyak lemak ayam.
kita masukkan daun ubi tadi. Itu saya masukkan ini. Masukkan ubi ya. Ubi ya. Kita kasih selamkan dia di dalam. Itu kita tutup dia sekejap, dia cepat masak ni. Ubi itu lecak. Ubi ini masak tidak lama. Kita tengok teman-teman. Oke, sudah masak teman-teman. Sudah rasa lho. Oke. Sudah masak. Macam itulah dia tadi. Daun ubi campur buah ubi. Buah ubi dia di dalam sana. Masakkan daun ubi dengan buah dengan ubi kayu. Oke teman-teman, sudah masak. Tutup api dia. Oke teman-teman, ini satu masakan lagi. Masakan saya payah merebus, dicampur dengan buah bawang putih saja. Selepas masak nanti baru saya simpan lada putih. Ini lada putih, itu saja. Lada putih, garam, sama ajinomoto. Saya sudah simpan ayam sama air sama itu. Nah, saya simpan terus ini bawang tadi. Simpan bawang tadi. Lepas itu saya simpan, tunggu dia mendidih. Itu ayam yang direbus, guys. Direbus, dicampur bawang putih saja. Saya rebus dia. Macam itulah. Sayap ayam rebus. Dicampur dengan bawang putih saja. Dan campur dengan lada putih. Bawang putih dan lada putih sama ajinomoto dan garam lah, dan secukup rasa. Itu macam saja lauk saya, guys. Sama ini tadi, ini sudah masak. Ini buah ubi campur
Ini ubi campur daun ubi. Bahan itu dia bawang putih saja, sama kiup ayam, satu ketul dan perasa dan gula sedikit dan garam ajinomoto. Itu saja. Oke guys, ini sudah masak. Ini sedang masak ayam, ayam rebus, lauk saya malam ini sama daun ubi dan buah ubi. Oke guys, nanti ini lauk untuk malam ini. Untuk malam ini lah. Oke guys, saya sudah masak. Saya campur kipayam rasa dulu guys, macam mana rasanya. Okay, best guys. Matikan api ya, sudah masak. Tutup dulu ya. Macam itulah keadaan saya masak lauk apabila saya perlu masak macam ini guys. Macam inilah keadaan saya memasak guys. Saya tutup dulu untuk dia, saya tunggu dia 3 minit lagi baru dia masak. Hi guys, sekarang waktu makan. Ini saya nak review lauk yang saya masak tadi. Lauk yang saya masak tadi, saya payam rebus dengan daun ubi dengan buah ubi. Yang saya masak pakai minyak ayam.
minyak ayam yang digoreng ini, sama lauk tambahan yang lain itu. Sekarang lauk tauge. Malam nih. Ini buah bawang belum matang. Oke, sudah guys. Habis sudah. Minyak. Wah, ini pun tinggal sedikit.